Seorang remaja perempuan berusia 14 tahun ditembak sebanyak 3 kali menggunakan airsoft gun oleh orang tak dikenal. Aksi pelaku terekam kamera pengawas di salah satu kamar kos yang berada di Jalan Pusponcolo Selatan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian lengan kiri dan perut. Menurut saksi mata Apriliana, saat itu tempat kos Apriliana didatangi 4 orang yang terdiri dari 2 perempuan dan 2 laki-laki. Pelaku penembakan diketahui berjenis kelamin laki-laki tiba-tiba mendatangi korban ke lokasi dan langsung melepaskan tembakan. Pelaku diperkirakan melepaskan tembakan sebanyak 3 kali ke arah tubuh korban. Nggak tahu ya, dia kan keluar dari kamar terus bilang, "Mbak Kiki tolongin," gitu. Terus aku keluar, kan masuk kamarku kan dia. Terus aku tanya sama bapaknya, "Ada masalah apa tuh Pak?" Aku bilang gitu. Bapaknya bilang, anaknya sing cewek bilang, "Nggak sakit ikut Mbak, nanti Mbak Eik malah kena," bilangnya gitu. Baru bapaknya keluarin shotgun kayak apa pistol tuh Pak, baru terus tak tutup lawangnya. Lawangnya dari atas kamarku ditembak 2 kali. Dari terus habis itu turun lagi, dia nendang apa namanya kamarku, pintu kuro. Terus apa itu tau apa, dia masuk ke kamar mandi 2 kali sedar-sedar. Kena tangannya temen. Saksi Apriliana menanyakan kepada pria yang mengejar korban, namun ia diminta untuk tidak ikut campur. Selain menembak, pria itu juga menendang pintu kamar korban. Korban lari ke kamar mandi dan diikuti oleh pelaku. Iqbal Ikromi, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan untuk memperbaharui informasi terkait dengan kasus ini, kita sudah terhubung dengan kontributor BTV, ada rekan Iqbal Ikromi langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat sore, Iqbal. Boleh Anda sampaikan mungkin pertama-tama terkait dengan seperti apa kronologi sebenarnya dari kasus penembakan yang terjadi di Semarang ini, dan apakah pihak kepolisian sudah berhasil menangkap pelaku? Baik, pengusaha berikutnya, benar adanya telah terjadi penembakan terhadap seorang anak perempuan berinisial C berusia 14 tahun pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 pada pukul 21.45. di salah satu kamar kos yang berada di Jalan Pusponjolo Selatan nomor 126, Kelurahan Bojong Salaman, Kecamatan Semarang Barat. Dari keterangan tetangga kamar korban saat itu didatangi 4 orang yang terdiri dari 2 perempuan dan 2 laki-laki dewasa. Dari kamar korban terdengar ada teriakan minta tolong tetangga kamar korban menuju ke kamar korban. Sesampainya di kamar korban, ada seseorang yang mengancam korban dengan menggunakan airsoft gun. Mengancam korban dan yang lainnya agar tidak ikut campur dalam urusannya. Pelaku sempat mengancam apabila menghalangi ada akan ditembak. Saat itu korban berusaha bersembunyi di dalam kamar mandi, namun berhasil membuka pintu kamar mandi dan menembak sebanyak 3 kali. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami 2 luka tembak di lengan kiri dan 1 luka tembak di bagian perut. Setelah menembak korban, selanjutnya pelaku meninggalkan tempat kejadian. Begitu. Baik, kemudian apakah sudah diketahui apa sebenarnya yang menjadi konflik permasalahan antara korban dan juga pelaku hingga akhirnya 4 orang pelaku ini menghampiri korban di kosannya, Iqbal? Untuk saat ini pelaku berhasil diamankan. Diamankan unit 1 Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang hingga saat ini masih dilakukan pendalaman. Begitu. Baik, yang diamankan ini seluruhnya 4 orang pelaku atau apakah baru beberapa orang saja? Semuanya diamankan, yang terutama yang menembak sudah diamankan. Tapi selanjutnya masih dalam proses pendalaman. Baik, kemudian apakah ada informasi terkait dengan kondisi korban saat ini di mana dan seperti apa? Karena kan berdasarkan apa yang Anda sampaikan, korban masih berusia di bawah umur. Untuk saat ini korban berinisial C
masih menjalani rawat jalan untuk pemulihan luka tembak yang dialami. Baik, kemudian terkait dengan proses pemeriksaan dan juga pendalaman yang tengah dilakukan oleh pihak kepolisian, sudah ada berapa orang saksi dan dari pihak mana saja yang digali keterangannya? Untuk sementara ini ada beberapa saksi yang dari tetangga korban, apa tetangga kamar kos sama yang diamankan kemarin. Baik, kemudian korban ini memang ngekos sendirian atau ada orang tua atau saudara mungkin, Iqbal? Kalau informasi yang kami dapat di lapangan, korban ngekos di situ sama teman. Baik, bersama dengan temannya. Lalu terkait dengan TKP, apakah TKP saat ini disterilkan? Dalam artian diberi garis polisi atau seperti apa kondisi TKP-nya sendiri, Iqbal? Kondisi TKP masih seperti biasa, ada garis polisi dan masih aktivitas, ada beberapa kamar yang masih ada penghuni. Baik, kemudian terkait dengan keterangan yang mungkin Anda dapatkan dari lingkungan di tempat korban tinggal atau di sekitar TKP ini, apakah beberapa hari terakhir sempat terlihat ada kemunculan orang-orang tak dikenal tersebut yang mampir ke TKP, ke kosan korban, sehingga akhirnya pada hari Rabu kemarin terjadi penembakan, atau baru pertama kali melihat keempat pelaku ini? Jadi keterangan samping-samping kamar korban, ada yang kemarin ada 4 orang, 2 cewek dan 2 laki-laki dewasa itu, yang itu terekam kamera CCTV. Baik, kami akan nantikan seperti apa terkait dengan pengungkapan kasus penembakan dengan menggunakan airsoft gun terhadap seorang gadis yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih kontributor BTV Iqbal Ikromi untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas.